Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bahariza Channel. Oke sobat YouTube, kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang bagaimana cara untuk setting alarm pada jam digital. Kemarin sudah saya setting cara setting jam digitalnya. Kalau ini kita akan mencoba setting alarmnya. Oke, kita langsung saja ya untuk setting jam digital atau setting alarm pada jam digital. Tidak banyak berbeda cara setting alarm pada jam-jam digital. Kurang lebih secara umum boleh dibilang hampir sama. Untuk caranya adalah, ini adalah yang tampak di layar, ini adalah jam menunjukkan saat ini jam 6 lebih 38 menit ya. Ini sekian detik. Coba kita akan setting alarmnya pada jam 6 lebih 40 menit. Ya. Oke, kita langsung tekan. Ini ada 4 tombol ini. 1 2 3 4 sebelah kiri. Ini sebelah kiri 2, ini 1 2 atas bawah, sebelah kanan juga 1 2. Yang kita gunakan adalah tombol paling bawah ini, tombol paling bawah sebelah kiri. Kita pencet berapa kali sampai nanti timbul angka berkedip. Ya, kita coba. Ini karena sekarang sudah pukulnya 6.39, nanti kita agak jauhan ya untuk setting alarmnya, untuk mencoba nanti ini fungsi apa enggak. Jadi mungkin sekitar jam 6 lebih 42 ya. Coba kita langsung, ini kita pencet tombol paling bawah ini sebelah kiri. Kalau ini yang tambah 00 ini adalah untuk ini apa ya, stopwatch. Ini kita klik kembali. Nah ini sudah, ini nggak ada indikator ini untuk jamnya. Nah untuk 43 ini adalah untuk menitnya, sementara P ini untuk waktu malam, untuk waktu malam. Nah karena ini pagi, maka kita naikkan ini tombol yang paling kanan ini ya, paling kanan paling atas ini, kanan paling atas. Kita tambahkan dia agar nanti yang P ini berpindah ke A, ante meridium atau siang pagi. Jadi kita tambah 1 2 3 4 12. Nah ini mulai A ya, ini mulai pagi, ini jam sekarang jam 6. Menitnya sekarang udah 40, kita ganti ke 43 ya. Ini udah 43. Kalau udah segini, udah bener segini, tinggal kita pencet ini tombol kiri paling bawah. Oke. Ini jam sebenarnya jam 6 lebih 40 menit. Jadi kita nunggu sekitar 3 menit. Kalau 3 menit masih lama ya, kita ubah lagi, coba alarmnya misalnya 42 ya. Nih, kita pencet lagi. Nah, ini untuk mengganti menit ini kan yang berkedip adalah indikator jam. Maka kita gunakan tombol kanan paling bawah. Ini kita ganti ke 42. Kita atasnya ini, yang tombol atasnya kita pencet yang lama biar dia cepat sampai ke 42. Oke. Udah. Oke, kita klik lagi. Ini jam aslinya masih 641. Kalau nanti ke 642 biasanya nanti ada suara alarm, meskipun suara alarmnya enggak begitu keras, tapi ada. Kalau malam atau kita tidur, ini meskipun suaranya kecil tapi apa ya, lengkingannya tinggi. Jadi dia bisa menggugah atau membangunkan kita. Nah, ini ada suara alarmnya. Titit ini. Oke ya. Itu cara setting alarmnya. Mudah kan? Oke, untuk sahabat YouTube yang baru gabung di channel kami,
untuk share, like, and subscribe. Nanti biar ada pemberitahuan. Dan kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.